Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel Pemuda Nganggur. Salam pengangguran, salam pemuda nganggur. Jangan aku muda kalau belum nganggur. Udah lama banget nih kita nggak ngonten guys. Dan tempatnya masih seperti ini. Ada yang berubah dari si. Nih habis pruning saya, asal beri kumis saya, habis itu saya pruning nih kumis. Semoga dengan kumis baru dan suasana baru ya guys ya. Ini aja deh, lebih kelihatan muda. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas. Kita akan melakukan pemangkasan jenis Julian dan Harold. Oke, kita lihat jenis apa yang aja yang kita pangkas. Oke, ini dia guys, jenis Harold dan Julian sebelah sana. Ini Harold dan Julian. Ini sudah saya berikan pupuk generatif ya. Sudah masuk pupuk generatif. Nah, ini batang primernya sudah sebesar ini. Apa sih pupuk generatif yang saya gunakan? Pupuk generatif yang saya gunakan itu ada MKP, terus boron, terus lagi magnesium sulfat, sama lah yang Om Eki pernah bahas waktu itu, ada di video saya. Itu saya pakai metode seperti itu. Ini juga ada katra guys nih. Katra masih fase vegetatif nih, dia sering bawa bunga PHP guys. Sepertinya katra ini genjah juga. Cuma nanti kita coba buang. Harold juga sama, udah berapa kali bawa bunga dan kita buang. Sekarang waktunya kita pangkas. Kenapa sih saya pangkas sekarang? Karena guys nih, sebelah sini nggak pakai plastik UV ya, ini full langit, langsung langit tuh, kita nggak sih langitnya. Nah, UV itu sebelah sini, jadi ini yang kena hujan, yang nggak pakai UV itu kena hujan seperti ini guys keadaannya. Nah, yang di dalam gaya ini hijau sih, aman. Jadi kita lakukan pemangkasan sekalian kita merapikan percabangan. Oke guys, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi. Oke guys, kita akan melakukan pemangkasan jenis Harold ini di medium, short dan long. Kita sebenarnya akan melakukan pemangkasan campuran ya. Ada saya yang potong pangkas pendek, pangkas medium sama pangkas panjang. Yang paling penting saat kita melakukan pemangkasan yaitu gunting ya. Ini gunting yang dari Om Denny, saya beli di Shopee. Pokoknya beliau itu yang dulu udah sempat saya review, yang belum nonton reviewnya ada di sini. Ini gunting enak banget guys, ringan, selain ringan juga tajam. Oke, kita lakukan aja, doakan selalu guys, semoga bisa berbuat dengan maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, nah ini sebagian udah dipangkas ya. Kenapa yang bagian belakang itu nggak ada daunnya? Karena memang sudah habis rontok diajar hujan. Nah, jadi sebenarnya ini saya yang belakang ini saya bikin di 8 medium, 6-8. Ada juga yang long sih. Nanti untuk yang paling depan seperti ini nih, butuh potensial nih. Nah, yang ini guys, sekedap. Nah, saya tuh lebih suka but-but yang seperti ini atau mata tunas seperti ini ya, yang masih hijau. Nah, dia tuh ini adalah tunas air yang kenapa enggak saya buang sengaja,
karena nanti tunas airnya juga bisa membawa bunga guys, jadi bisa lebih banyak gitu. Nah ini pemangkasnya cukup seperti ini aja, daun belakang itu nggak saya buang, cukup 3 daun paling depan aja ya, 1, 2, 3. Ini juga sebenarnya saya dibuang sih, cuman kayaknya sayang nih, berikut potensialnya bakal bawa calon bakal bunga. Oke, kita lanjut mangkas lagi guys, ini masih banyak. Oke, jadi pemangkasnya seperti ini aja guys, yang saya lakukan. Ini untuk jenis harul ya, ini untuk yang jenis harul. Inilah enaknya model tulang ikan. Nanti semisal pun nanti ini tidak bawa bunga, ini nanti saya akan melakukan potong mundur ke 2 atau 1 mata tunas untuk melakukan foundation pruning. Nah, sama seperti ini kan kecil nih, saya potong 2 aja. Nanti kita bikin untuk pruning pembuahan berikutnya aja. Nah, guys, coba tebak kira-kira ini bakal bawa bunga berapa ya. Nanti yang bisa menjawab jumlah bunga yang akan dibawa oleh harul ini, yang mendekati walaupun tidak benar tapi mendekati benar, itu tetap nanti akan mendapatkan hadiah satu buah kaos, bukan kaos yang ini ya, kaos muda nganggur yang ada logo YouTube-nya, sama bibit, satu buah bibit anggur jenis Gospi ya guys. Nah, nggak cuma harul dan julian juga ya, jadi nanti ada dua hadiah, nebak jenis anggur, apa jumlah buah anggur harul ini, dan nebak susah amat sih yang ngomong, nebak jumlah anggur jenis julian juga ya, ada berapa dompol atau ada berapa tandan. Nah ini juga sebenarnya ini juga udah sering banget keluar bunga nih, ini juga salah satu bunga harul hasil dari hasil break di fase kerat. Ini masih kecil ya bunga ya, yang kita harapkan bunganya bunga-bunga besar. Jadi ini tetap kita buang, nanti mudah-mudahan setelah pemangkas ini hasilnya jadi lebih maksimal. Di sini saya tidak membahas pupuk ataupun metode yang lainnya ya, karena memang sudah sering dibahas. Tapi kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar, nanti bisa saya jawab atau saya bikin video barunya. Nih guys, untuk julian ya, ini juga udah sering banget nih keluar-keluar bunga-bunga PHP seperti ini ya. Ini asal break tuh, saya lakukan pemotongan di satu daun, dia tumbuh lagi, potong lagi. Nah ini lupa nggak kepotong, dia tumbuh bunga seperti ini guys. Nah nggak cuma ini, ada juga di belakang sana. Nah kelihatan kan, ini juga, karena ini terlalu rimbun guys, ini udah mau nggak pakai atap. Ini kita pangkas saja, mudah-mudahan bisa bawa hasil yang lebih maksimal ya guys. Nah ini juga ya, ini belum dipangkas loh, bunganya udah banyak. Nah bud-budnya juga tuh, ini yang bud generatif tuh seperti ini guys, bulat mantep. Nah ini fase yang pas nih untuk lakukan pemangkasan nih, jadi bukan potas pucuk ya, tapi di batang muda. Nah, kalau di batang tua seperti harul sepertinya kurang maksimal, saya lebih suka di batang muda seperti ini. Oke, let's go, kita hajar. Ini guys, ini mata tunas generatif nih yang bulat seperti ini, ini jenis julian. Oke teman-teman, ini adalah updatean hari ke-7 setelah pangkas ya. Jadi sebenarnya kemarin mau dilanjutin tuh videonya, berhubung ada tamu jadi sedikit agak keganggu, baru sempet lagi tuh sekarang. Sekarang tuh tanggal 30 Maret 2021. Saya upload ini buru-buru untuk melihat perkembangannya. Jadi guys, kita akan jelaskan sistem perlombaannya atau giveaway-nya seperti apa, takutnya nanti ada miskomunikasi. Jadi saya akan jelaskan, dan saya akan memperlihatkan berapa jumlah tersiarnya biar kalian bisa mengira-ngira nih, ada berapa dompol atau berapa tandan. Jadi seperti ini, untuk lombanya, lomba giveaway-nya itu ada dua hadiah. Yang pertama menebak jenis harul pohon yang ini, yang kedua menebak jumlah jenis julian ya. Oke, jadi yang menebak jumlah buah anggur yang
Benar, itu akan mendapatkan satu buah kaos, kaos pemuda nganggur, dan satu buah bibit. Bibitnya tergantung ketersediaan kita ya. Mudah-mudahan dapat yang premium ya. Dan apabila tidak ada yang benar, itu kita ambil yang mendekati. Dan sekiranya semuanya hampir mendekati, itu yang kita ambil adalah yang paling cepat. Yang maksudnya paling cepat di dia lebih dulu komentar jumlahnya gitu. Jadi maksudnya yang paling cepat komen lah. Aduh, saya jadi susah nggak jelasnya, mungkin kalian paham ya maksudnya ya. Nanti kita kasih deskripsi di bawah deh ya. Intinya seperti itu. Ya, jadi ada dua kategori. Yang pertama menebak jumlah jenis dari jenis harol, jumlah buahnya ya. Yang kedua jumlah buah dari jenis julian. Kapan ini akan diumumkan? Ini akan diumumkan ketika semua but dikira sudah sprout semua ya, kurang lebih di satu bulan ke depan lah ya. Satu bulan ke depan kita lihat, baru kita hitung semua bunga, akan kita hitung termasuk bunga kecil seperti itu ya guys. Paham? Udah bilang paham. Oke, sekarang kita lihat ada berapa tersier dan kira-kira akan tumbuh berapa banyak bunga. Doakan, saya nggak tahu ya, saya juga nggak tahu bakal berbunga atau enggak ya. Mudah-mudahan sih, saya sih feeling berbunga adalah jumlahnya berapa, saya juga belum tahu. Itu biarkan Tuhan yang menentukan, kita hanya berusaha ya guys. Yuk kita lihat. Oke guys, ini yang jenis harold ya. Kalau kita hitung tersiannya di atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 tersier. Kalian hitung berapakah jumlah buah yang akan keluar di jenis harol ini ya, entah 10kah, 20kah, 30kah, terserah nanti kita lihat ya. Ini sih sudah ada tanda-tanda indikasi yang kemarin juga videonya saya perlihatkan, dia akan bawa bunga dan ternyata that's right, dia bawa bunga guys. Ini baru satu ya, saya yang lainnya belum tahu, saya juga belum lihat. Terus yang julian, ini yang julian ya, pohonnya sebesar ini ya. Nih kalian kira-kira ya, kira-kira dia akan berapa banyak jumlah buahnya. Dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tersier guys. Coba kalian hitung berapa banyak bunga yang akan dibawa oleh si julian ya. Ini sih indikasi-indikasi bawa bunga juga udah kelihatan. Nah ini yang di tunas air di season 1 juga udah bawa bunga ya guys. Nih, di tunas air loh, bukan tunas putih. Ini pakai long spur ya, itu buat 3 but paling depan tuh udah pecah. Oke, silahkan komen guys, udah segitu aja. Mudah-mudahan ini bisa berbuah sesuai harapan saya dan kalian juga bisa menebak dengan tepat. Silakan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.